Tahu. Bapak, pembangunan lanjutan jalan lingkar luar sudah dimulai. Beberapa hari juga terakhir ini masyarakat justru palang itu proyek yang sudah berjalan itu. Sikap Dewan seperti apa? Kita boleh konsep pembangunan, tetapi tidak boleh atau jangan sampai masyarakat dikorbankan. Nah, itu yang kami DPR tidak inginkan. Saya tidak inginkan bahwa masyarakat dikorbankan karena kita berprinsip untuk membangun. Saya minta supaya hak-hak masyarakat tetap dipenuhi sehingga tidak ada masalah. Kalau ini kan sudah ada masalah dan masalah ini terkuak, kita malah kaget. Kok ada apa sampai ada masalah?